terdiri dari Kabupaten Labura, Tanjung Balai, serta Asahan dan Batubara. Jumlah peserta yang mendaftar kemarin itu sekitar 200. Di belakangan karena memang ada beberapa trouble case, izin Bang Bobby, kami menyampaikan ada beberapa yang tidak hadir dalam mengikuti lomba karena memang ada reschedule kegiatan. Nah, untuk kegiatan ini juga sudah terlaksana tepatnya pada tanggal 19 November 2023. Ketua Umum Relawan Bobby Afif Nasution Rebana, Muhammad Abdullah Sitorus menyampaikan acara seni kasidah ini diikuti dari beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Labura, Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara serta. Jumlah peserta yang mendaftar kemarin itu 200 peserta. Seni kasidah merupakan seni suara yang bernapaskan Islam, di mana lagu-lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah dan nasihat-nasihat baik sesuai ajaran agama. Sudah sepatutnya generasi muda Islam melestarikan dan menyebarluaskannya kepada sesama generasi muda lainnya. Demikian disampaikan Ketua Umum Relawan Bobby Afif Nasution Rebana, Muhammad Abdullah saat menutup Festival Kasidah Sekabupaten Asahan, Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023. Festival ini sendiri digelar memperebutkan Piala Bobby Nasution untuk yang pertama kalinya di Kabupaten Asahan. Tujuan kegiatan festival ini adalah untuk pengembangan akidah Islam para generasi kita khususnya anak-anak muda dan seniman kasidah di Asahan, kata Abdullah. Dalam sambutannya Wali Kota Medan mengatakan, dengan kondisi kita yang sangat luar biasa seperti sore hari ini sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, kepada kita, kepada bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, dengan rasa syukur itu juga saya mengajak kita semua sama-sama bisa mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, supaya konflik di Palestina cepat berakhir. Ucap Bobby Nasution. Yang sama kita hormati Ketua Relawan Bobby Nasution, Kabangda Muhammad Abdullah Sitorus, yang sama kita hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Oleh karena itu dengan kondisi kita yang sangat luar biasa seperti sore hari ini, sudah pantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, kepada bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, dengan rasa syukur itu juga, saya mengajak kita semua bersama-sama bisa mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina agar kekejaman Zionis Israel ini bisa cepat selesai, bisa cepat dihentikan, agar apa yang dirasakan kita hari ini kumpul melakukan kegiatan bersilaturahmi dengan aman, nyaman, tentram ini juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berita selengkapnya dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.